Kami di Versus Extended sebenarnya untuk mengimbas kembali perjalanan dan juga perjuangan band-band kita ini di satu-satunya pertarungan muzik tanpa batasan di Malaysia. Jadi tadi kita dah lihat perjalanan dan juga saat penting dan genting Oh Cintaku dan Crystal. Sekarang ni, apa cerita S-Range? Lalu kita masuk Versus ni, kita macam quiet sikit. Tak berapa aktif. That's why nampak kita punya tema apa, bangkit dari hibernasi. And Versus ni, kita nak satu aktiviti yang akan memberi kita peluang untuk menjadi aktif lagi and put our name out there again. And of course, you know, kita tahu yang pengalaman ni akan menjadi satu memory yang kita akan simpan lah, yeah, and guna right in our journey as a Strange kan. Of course, we look back Versus kan, Strange ni mungkin dah berbeza since the start kan. Kita ada main dengan legend-legend seperti Joe Wings and Thumb Spider. Memang bangga lah kan. And of course, kita ada juga main dengan bassist yang hebat seperti Zam. So, mula start dengan diorang, so diorang nama dah besar kan. Nak main pun macam takut tak boleh deliver kan, nanti diorang tak ngam ke apa. Tapi so far, bila chemistry tu dah start blend, and so dah start rasa kan. So, ngam lah. Dapat klik. Zam pun seorang yang very humble, easy to work with. Banyak juga dicurahkan idea sepanjang proses dengan kita orang, dengan kita rasa hopefully kita dapat work with Zam a little bit more untuk show after verses. Maybe for the album juga. Maybe untuk album eh. Maybe untuk album. Tapi Zam punya harga package kena kurangkan sikit. Kurangkan gaji. Tentang tema Queen City tu, masa kita tengah buat lagu arrangement tu, first time kan, Andy tak suka. Andy mula je semangat, tapi bila halfway tu, nak sampai 15 minit je main drum, dia sandar kat tu. Yeah. Also at that time, we don't have the violinists and players. Tak dapat visualize lah. And Rich pun macam, Andy, you sure ni? Are you okay? I buat style ni, are you okay lah? I macam okay lah, tapi I don't feel it lah kan. So, bila the violin punya team datang, diorang shit. Itu yang bagi Andy terkejut sampai dia nak main gesek-gesek kat minggu ke lapan. Tengok dia feel. Itu kita jam malam tu, it's very last minute, very last minute. And then Rich dengan Hanafi, they work together very closely dengan yang violinist player-player tu. And kita orang rasa confident sangat lah untuk minggu tu, untuk ini lagu Aku Cinta Padamu dengan sebaik-baiknya. Versus ni macam Strange adalah untuk memberi fokus kepada our own product lah, sebab kita ada album Anugerah Hidup yang kita sudah release tapi belum macam officially release. Selain dari itu, kita pun ada plans untuk lihatlah macam mana method kita nak buat.